Kita hitung teman-teman, ada 9 ini. 1 nih. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9 teman-teman. Ini adalah jenis bougainville variegata teman-teman. Ini bougainville variegata, ini yang bunga putih ini kelihatan teman-teman. Ini adalah bunga putih. Bunga putih, dan ini adalah apa namanya ya? Agak-agak pink gitu. Ungu lah. Ungu. Ini putih. Kelihatan teman-teman kalau masih muda itu, kalau warna putih ya gini. Ini lihat teman-teman. Putih. Kalau yang ungu, kalau masih muda itu daunnya aja udah kelihatan agak ungu. Nih teman-teman. Ini bukan settingan, bukan rekayasa teman-teman ya. Ini nyata. 3 minggu. Ini umur 3 minggu teman-teman. Ini umur 3 minggu. Kalau ini mungkin agak sedikit terlambat ini pertumbuhannya daripada yang ini. Daripada yang ini. Terus daripada yang ini. Ini juga. Ini. Ini secara bersamaan teman-teman. Saya sambung itu sekitar 3 minggu. Saya hitung mulai dari hari Jumat waktu itu. Ya, hari Jumat. Saya kasih tanda itu di rumah pakai tanggalan teman-teman ya. Pas hari Jumat. Jadi 4 minggunya terhitung mulai Jumat depan kalau 4 minggunya. Ini 3 minggu. Oke teman-teman, kalau mau setek itu sebenarnya gampang teman-teman. Cuman kalau hidupnya itu ya itu Allah Subhanahu wa taala teman-teman yang ngidupkan. Semua orang bisa nyetek, kalau hidupnya itu ya bukan kita yang bisa ngidupin teman-teman ya. Cuman kita berusaha aja. Di video saya kali ini benar-benar real teman-teman ya, real stekan. Cuman waktu nyetek saya nggak bikin video. Jadi apabila teman-teman ada yang komen, wah itu settingan, saya nggak pernah bikin video tentang settingan teman-teman, nyata semuanya. Oke teman-teman, untuk yang belum subscribe, subscribe teman-teman ya. Kalau yang udah subscribe, makasih semuanya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya teman-teman. Salam satu hobi, jangan lupa budidaya, jangan lupa menanam, dan jangan lupa apa ya, salam satu hobi lah. Oke teman-teman, mantap.